dia menjadi iklan sholat maghrib, menjadikan sholat, menjadi menjadikan film porno, tapi ketiga mendukung yang tersebut. Ini menurut saya sakit ini barang. Oleh karena itu kita bersyukur, insya Allah kalau Anies menang, Caimin menang, insya Allah P3 kami akan ambil dan memperbaiki dengan partainya itu teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presiden PKS Kiai Haji Ahmad Zaidu, Gusaan sahabat saya, calon anggota DPR dari PKS, insya Allah masuk ke Senayan. Profesor Zohri Suruh yang saya hormati, Kiai Haji Gus Lukman, rektor yang termuda, pertama kali menjadi rektor sini, termuda, untung itu waktu belum ada MK. Pak Kiai yang saya tidak sebutkan satu-satu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini, alhamdulillah, yang selama ini PKS itu seakan-akan bukan NU. Hari ini Presiden PKS membuktikan menggunakan sarung bahwa dia NU juga. Jadi kalau ada isu-isu bahwa PKS bukan NU, itu salah. Itu adalah NU tulen dan total NU. Antara PKS, PKB, saya lebih tua daripada PKS dan PKB. Saya senior, meskipun kenapa? Karena saya dari ketiga. Ketiga itu adalah ibu kandung dari PKS maupun PKB. Jadi ketiga itu. Jadi saya lebih senior. Sementara PKS dan PKB dan P3 adalah anak kandung NU. Jadi tidak benar kalau NU itu hanya PKB, tapi PKS P3 juga NU. Sehingga pada hari ini, kalau PKS mendukung Anies Baswedan dan Abdul Muhammad Iskandar adalah pulang kampung PKS. Selanjutnya ketiga, saya P3 yang garis lurus. Saya bukan P3 topi miring, garis lurus. Yang waras. Kalau waras itu karena sakit, kalau mabuk ke bapak, tapi ini waras karena sakit menjadi soal. Kalau waras karena mabuk itu mungkin masih bisa disembuhkan, tapi ini waras karena sakit, tidak waras karena sakit. Bisa bayangkan calon presiden yang didukung, yang mereka dukung, mengklaim dirinya menyukai film porno. Iya kan? Ada calon presiden mengklaim dirinya menyukai film porno dan menjadi iklan azan maghrib. Ini logika bagaimana? Ketika P3 mendukung, dia menjadi iklan sholat maghrib, menjadikan sholat, menjadi menjadikan film porno, tapi P3 mendukung yang tersebut. Ini menurut saya sakit ini barang. Oleh karena itu kita bersyukur, insya Allah kalau Anies menang, Caimin menang, insya Allah P3 kami akan ambil dan memperbaiki dengan partainya itu teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selanjutnya
Ketiga, ada satu negara di dunia ini namanya Korea Utara. Korea Utara ini dulu menjadi rebutan antara Amerika dan Rusia. Rusia di bagian utara, Amerika di bagian selatan. Mereka berjuang dipimpin yang namanya tokoh Korea Utara namanya Kim Il Sung. Kim Il Sung mendirikan negara Korea dengan cara pengujaan pada individu. Ciri khas apabila suatu negara menguja presidennya sebagai pengujaan individu, maka negara tersebut akan menjadi negara besar. Kim Il Sung ketika meninggal digantikan oleh anaknya namanya Kim Jong Il. Kemudian ketika sang putra meninggal digantikan adiknya yang namanya Kim Jong Sun. Mengapa Korea Utara kayak ini? Karena negara tersebut presidennya dipuja secara individu. Oleh karena itu kita umat Islam, PKS, PKB, dan Partai Umat dan Nasdem adalah kita memilih Anies Baswedan dan Abdul Mahdi Iskandar adalah untuk Presiden Republik Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk dipuja secara individu. Selanjutnya, ketika tahun 1965 terjadi peristiwa gerakan 30 September. Saya ingin menyatakan bahwa seandainya itu waktu Soeharto tidak memberantas PKI, saya khawatir Indonesia pada hari ini akan jadi seperti Korea Utara. Ini yang, nah sekarang kita sedang menghadapi ini yang berbahaya. Oleh karena itu, memenangkan pasangan Rashid Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar adalah fardu ain bagi umat Islam untuk menangkan pasangan. Kita menghadapi suatu sistem kita yang sangat menghilangkan sejarah perjuangan. Nah, oleh karena itu rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan Merauke itu hanya mengharapkan tiga saja. Ini rakyat Indonesia terbelenggu. Yang pertama adalah bagaimana mereka hidup terpenuhi sandangnya. Mereka beli baju murah, beli kain murah, beli semuanya murah. Jadi rakyat itu Indonesia itu sederhana saja, sandangnya itu murah, bajunya, sepatunya, anak-anaknya seragam sekolah murah dibeli. Ini saja yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, pangannya. Jadi masyarakat Indonesia tidak mengharapkan presiden itu yang terlalu apa namanya, bukan kulit. Rakyat mengharapkan sandang pangan itu murah. Pangannya harga beras murah, harga minyak goreng murah, obat-obatan murah. Kalau anaknya sakit bisa berobat ke sakit kelas 1. Jadi tidak ada diskriminasi. Dengan itu, dia mengharapkan sandang yang murah. Dan yang ketiga yang rakyat diharapkan adalah pangan rumah, pangan, papan. Jadi rakyat itu mengharapkan papannya tertinggi, rumahnya bisa dibangun dengan baik, 3 kamar, ada AC-nya, ada listriknya murah, bisa buat belajar anak. Ini rakyat yang diharapkan. Jadi jangan ada lagi rakyat yang tidak punya rumah. Kita terdeka sudah hampir 100 tahun, tapi rakyat masih ada yang belum punya rumah. Nah, inilah pasangan Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar. Fatu'ain untuk kita pilih
karena hanya dari pasangan amin, keadilan akan tercipta, keadilan sosial akan terwujud, keimanan kita akan terwujud, akan kuat. Demikian yang paling penting kita dapat. Selanjutnya, PKS, Presiden PKS, tolonglah, kalau Anies insya Allah menang satu putaran, maka antrian haji itu diturunkan. Ada 20 tahun, 30 tahun, ini tidak lama menurut saya. Pikir 5 tahun, haji kalau bisa berangkat sama-sama. Dan itu, ini saya baca, saya keliling dari Jember, dari Banyuwangi, di Semarang, terus itu masyarakat mengeluh. Kapan ini antrian haji menjadi pendek? Tunggu 20 tahun, mereka bayar uangnya hari ini, 30 tahun baru berangkat lagi. Ini persoalan dan saya kira hanya Anies Baswedan dan Cahaya Muhammad akan bisa menyelesaikan persoalan haji lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.